Hai guys, kali ini channel Dunia Wisata dan Kulineri akan wisata ke Pantai Tongaci, yaitu pantai di Pulau Bangka, Belitung. Sepertinya pantai ini adalah rujukan utama saat traveler bepergian ke Pulau Bangka. Pantai Tongaci ini memiliki spot unik bagi traveler yang mengunjunginya. Ada The Lokomotif, adalah wisata yang unik di Pantai Tongaci Bangka. Tepatnya berlokasi di Jalan Laut Kampung Laut Sungai Liat Bangka. The Lokomotif merupakan sebuah tempat wisata kreatif yang menampilkan beragam hal menarik. Di sini kita mau memulai perjalanan menuju Pantai Tongaci. Sebelumnya, kalian bisa cek IG Dunia Wisata dan Kulineri ya guys. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Di sepanjang pintu gerbang menuju Pantai Tongaci, tampak payung-payung Cina yang terpasang di bagian atas sebagai hiasan. Barang-barang di sana pun unik dan memiliki kesan jadul. Dan juga bisa menyambangi museum galeri. Selain pantainya yang cantik dan bersih, di sana juga terdapat penangkaran penyu yang bisa dilihat pengunjung. Tiket karcisnya pun cukup murah, hanya masuk dengan 5.000 per orang. Pengunjung sudah bisa masuk The Lokomotif. Tampak payung-payung Cina yang terpasang di bagian atas sebagai hiasan. Barang-barang di sana pun unik-unik. Dan terdapat berbagai jenis marga. Dan The Lokomotif ini merupakan kesan yang unik. Take a step back to see the truth around you. Di sini terdapat sekitar 15 marga yang dijelaskan seperti marga Chin. Kalian bisa baca seperti ini ya guys. Pantai Tongaci ini merupakan pantai ikon di Kepulauan Bangka Belitung. Pantai Tongaci juga sebuah marina dan kawasan wisata pantai serta tempat penangkaran penyu hijau dan penyu belimbing yang sudah sangat langka dan terancam punah.
Pantai ini dibuka untuk umum mulai pukul 8 sampai pukul 6 malam. Di sini juga ada seperti terakota army, tentara-tentara zaman dahulu. Seperti itu ya guys. Dan tidak hanya menawarkan panorama pantai yang sangat indah dan menawan dengan hamparan pasir putih bersih, air laut yang jernih bagaikan kristal menjadi salah satu pilihan untuk menyegarkan pikiran. Walaupun Pantai Tongachi tutup pada pukul 6 malam, aktivitas pantai pada malam hari tidaklah berhenti. Di saat kita pergi itu sedang corona, jadi masih belum new normal, masih sepi guys. Dan di sini ada hewan hiu yang dikeringkan, pari hiu, kupu-kupu. Jadi dikeringkan lalu dikasih garam biasanya supaya awet. Meant to be in the great outdoors, forever free, you and me. Meant to be. Di sini kita bisa melihat penyu-penyu yang sedang berenang. Oke guys, thank you. Wisataku sudah berakhir sampai di sini. Thank you juga yang sudah subscribe, dan yang belum subscribe boleh langsung di-subscribe ya guys.